ex-striker PSM Makassar era 90-an Faisal Maricar ikut berkomentar soal penundaan laga finale kedua Piala Indonesia. Ditemui di lapangan Emi Sailan Makassar, Faisal menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan PSSI yang menunda laga final tersebut. Faisal Maricar menyampaikan bahwa tidak tepat PSSI untuk menunda laga tersebut karena alasan keamanan. Menurutnya, pihak keamanan sudah sangat siap untuk mengamankan laga final tersebut. Bahkan jumlah personil dilipat gandakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Uang banyak sama tenaga. Terus yang kedua, kenapa PSSI langsung bisa mengambil keputusan bilang ditunda begitu? Padahal keamanan kan kita cukup banyak. Ya. Itu kan mengecewakan juga manajemen PSM termasuk Pak Api ya. Manajemennya begitu karena tiba-tiba langsung. Kenapa langsung diputuskan keamanan ngomongnya tidak siap? Padahal kan anu yang ngambil keputusan sendiri kan PSSI. Ya, padahal yang ngambil bilang Kapolres bilang siap semua keamanan ya. 1000 keamanan sudah siap kemarin itu. Faisal Maricar menambahkan, harapannya untuk final leg kedua yang menurut info terakhir yang dikeluarkan PSSI, final leg kedua akan digelar 6 Agustus 2019 di Stadion Matoanging Makassar. Dirinya berharap skuad Persija tidak perlu takut untuk bertanding di Makassar agar final berlangsung dengan lancar tanpa adanya lagi penundaan. Andika Permana Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.